pembelajaran itu kondusif. Jadi kita itu terdiri dari kelas besar dan juga kelas kecil. Jadi misalkan teman-teman misalkan nggak ngerti di kelas besar itu, jadi di kelas kecil itu intinya itu pendalaman materi, dimana misalkan kalian itu merasa bingung atau bagaimana. Di teknik geofisika sendiri itu dosen-dosennya itu interaktif karena dosennya itu muda, habis itu mereka sendiri sudah pernah terjun langsung dalam bidang geofisika sendiri itu. Makanya jadi mereka itu mengajarkan tidak secara teori saja, tapi sudah memberikan bagaimana praktiknya. Jadi kegiatan yang sudah kita lakukan di teknik geofisika ini ada banyak sekali. Mungkin beberapa di antara itu seperti seminar, contohnya hari ini. Kita juga ada banyak sekali kuliah lapangan. Nah, di kuliah lapangan ini kita akan bisa lebih mengerti bagaimana sih geofisika itu, bagaimana kajian geofisika daripada kita hanya sekedar teori. Dari banyak kegiatan tersebut, kita itu sebenarnya dipersiapkan untuk menghadapi bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan energi di masa depan nanti. Geofisika itu digunakan untuk mendapatkan citra bawah permukaan bumi. Jadi ketika kita hidup di bumi, kita akan selalu membutuhkan ilmu geofisika khususnya untuk hal-hal yang berkait dengan citra bawah permukaan bumi. Bahkan sekarang geofisika juga digunakan untuk mendapatkan citra planet lain, misalkan planet Mars, untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan untuk hidup di planet lain. Ilmu geofisika juga, disiplin ilmu geofisika juga dapat digunakan ke arah sana. Di Indonesia, jurusan teknik geofisika itu disesuaikan dengan karakter universitasnya biasanya. Tapi di Universitas Pertamina, kita memfokuskan program studi teknik geofisika ke arah eksplorasi dan produksi sumber energi dan juga mempelajari tentang bagaimana aplikasi geofisika ke dalam mitigasi mitigasi bencana alam dan juga eksplorasi sumber daya lainnya seperti air, tambang dan sebagainya. Di Universitas Pertamina kita memiliki kedekatan dengan dunia industri, khususnya Pertamina dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan bidang eksplorasi dan produksi migas. Contohnya, kita melakukan kegiatan kolaborasi riset dengan Pertamina Upstream Technology Center. Kita punya kegiatan untuk mempelajari tentang studi geofisika dekat permukaan. Kemudian, di sebelum-sebelumnya kita juga memiliki kolaborasi dengan dunia industri, sebut saja dengan Halliburton, kemudian dengan Icon Science, dan beberapa industri perminyakan juga sudah ada yang mendermakan perangkat lunak yang nantinya akan kita gunakan dalam kegiatan perkuliahan dan penelitian. Untuk kedepannya kita merencanakan beberapa kegiatan dan kolaborasi dengan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia dan termasuk juga di dalamnya dengan lembaga-lembaga penelitian lain yang ada di Indonesia. Kegiatan yang sudah kita lakukan sejauh ini, kita pernah mengajak mahasiswa untuk kuliah lapangan geologi ke daerah Bogor. Kemudian kita melatih mahasiswa untuk melakukan pengukuran geodesi dengan peralatan yang kita miliki. Kemudian kita ada pelatihan seismik refraksi, pengukuran seismik refraksi di Lembang. Kemudian kita juga memiliki pelatihan alat ukur gelombang ultrasonik pada sampel batuan. Selain kegiatan-kegiatan di atas, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan kolaborasi dengan pihak industri, khususnya Pertamina. Kita akan melakukan kegiatan penelitian tentang geofisika dekat permukaan di daerah Majalengka. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk memetakan lapisan vulkanoklastik akibat letusan Gunung Ciremai, di mana kegiatan ini akan sangat membantu dalam proses eksplorasi dan produksi, khususnya survei seismik pada daerah di mana lapisan batuan dekat permukaannya adalah batuan vulkanik. Kegiatan ini adalah hasil kolaborasi antara Teknik Geofisika Universitas Pertamina dan juga
Pertamina Upstream Technology Center. Dalam pelaksanaan kegiatannya, kita juga akan melibatkan mahasiswa untuk pengukuran dan juga pemrosesan data yang kita ambil di lapangan. Bagi adik-adik yang sekarang sedang ingin menentukan pilihan, saya pikir Teknik Geofisika Universitas Pertamina merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi kalian, karena kedepannya keilmuan disiplin ilmu geofisika akan sangat bermanfaat, khususnya untuk bidang eksplorasi dan produksi sumber daya energi, kemudian juga bermanfaat, juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan geoteknik seperti konstruksi bangunan-bangunan besar, konstruksi jembatan. Aplikasi keilmuan geofisika sangat luas dan akan membuka peluang yang besar di dalam karir kalian. Jadi untuk adik-adik yang tertarik kerja di bidang industri energi, Teknik Geofisika adalah pilihan yang tepat. Kalian bisa langsung datang ke kampus Universitas Pertamina atau kunjungi website universitaspertamina.ac.id. Be Global Leader. Be Global Leader. Be Global Leaders.